Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Jawa Tengah untuk melayat almarhumah istri Habib Lutfi bin Yahya, Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya, pada Rabu, 29 Mei 2024. Presiden melayat didampingi sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Selain Presiden Jokowi, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga terpantau melayat meski di waktu yang tak bersamaan. Diketahui, istri Habib Lutfi bin Yahya, Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya wafat pada Selasa, 28 Mei 2024, sekitar pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Almarhumah Syarifah Salma meninggal pada usia 66 tahun di Rumah Sakit Budi Rahayu Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim.